Dan selanjutnya adalah acara penghitungan suara yang akan dilakukan di setiap dapil. Oleh karena itu, terutama saudara saksi, karena semua panitia ini semalam sudah mengadakan rapat bersama saksi supaya menempatkan diri sebaik-baiknya untuk menyaksikan. Demikian juga juru kamera, kami mohon untuk bisa meliput seluruhnya. Sedangkan untuk pemenangan, tentu saja suara yang terbanyak. Tetapi apabila kedua calon ini suaranya sama, itu ditentukan suara terbanyak setiap dapil. Jadi dapil, misalnya dapil 1, dapil 2, dapil 3, itu lebih menang nomor 1, yaitulah yang menang, dan seterusnya. Itu ya, jadi aturannya seperti itu. Tetapi kalau masih sama itu baru ada ujian tertulis. Tapi saya kira kalau masih sama terus kok ya enggak. Sudah semuanya siap di dapil masing-masing? Sudah siap? Kita ijek tutuk-tutuk. Alat-alat tulisnya disiapkan. Spidol-spidol atau apa untuk menulis di plano? Bon ya? Kotak bisa dibawa ke dapil masing-masing. Satu. Satu.
berita acara pemungutan suara pemilihan kepala desa Plausan tahun 2021 nomor 010 garis miring PA garis miring PAN garis miring Pilkades garis miring 2021. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan April tahun 2021 kami panitia pemilihan kepala desa Desa Plausan Kecamatan Ceruak Kabupaten Pati telah mengadakan pemungutan suara dan pemilihan pada pemilihan kepala desa Desa Plausan Kecamatan Ceruak Kabupaten Pati. Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jalannya pemungutan suara adalah sebagai berikut. Pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Jumlah calon kepala desa 2 orang. Jumlah yang mempunyai hak pilih 2.341 orang. Jumlah yang menggunakan hak pilih 1.639 orang. Jumlah yang tidak menggunakan hak pilih 702 orang. Berdasarkan data tersebut di atas maka pemungutan suara telah dinyatakan sah untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan penghitungan suara. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. Pati 10 April 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Plausan Kecamatan Ceruak Kabupaten Pati Ketua Sumito ditandatangani. Sekretaris Dwi Siswanto ditandatangani. Mengetahui Panitia Pengawas Kecamatan Suyati ditandatangani. Calon Kepala Desa 1 Paidi ditandatangani. Calon Kepala Desa 2 Muntarno ditandatangani. Selanjutnya akan dibacakan berita acara penghitungan suara. Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 Desa Plausan Kecamatan Ceruak Kabupaten Pati. Berita acara penghitungan suara nomor 011 garis miring BA garis miring PAN garis miring Pilkades garis miring 2021. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan April tahun 2021 kami panitia pemilihan kepala desa Desa Plausan Kecamatan Ceruak Kabupaten Pati bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan sah selanjutnya telah mengadakan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa Desa Plausan Kecamatan Ceruak Kabupaten Pati. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan di hadapan calon, para saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam 14.00 WIB sampai dengan 15.15 WIB. Adapun hasil penghitungan suara untuk masing-masing calon kepala desa adalah sebagai berikut. 1. Saudara Ari Wijayanto Sarjana Teknik dengan nomor urut 1 memperoleh suara 1.304. 2. Saudari Indriati dengan nomor urut 2 memperoleh suara 272. Suara tidak sah sebanyak 63. Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut di atas, maka Saudara Ari Wijayanto Sarjana Teknik dengan nomor urut 1 telah memperoleh suara terbanyak
sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Pelausan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Pati, 10 April 2021. Panitia pemilihan kepala desa, Desa Pelausan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, Ketua Sumito ditandatangani, Sekretaris Dwi Siswanto ditandatangani. Turut menandatangani berita acara ini adalah seluruh anggota panitia berjumlah 40 orang. Diketahui oleh panitia pengawas kecamatan dan saksi para calon. Demikian tadi berita acara hasil penghitungan suara. Kami mohon, saya minta pendapatnya, apakah dengan hasil penghitungan suara ini bisa langsung ditetapkan melalui surat keputusan ketua panitia bahwa calon nomor urut 1 bisa ditetapkan sebagai calon kepala desa Pelausan terpilih. Sakit? Kalau bisa kita lanjutkan dengan pembacaan surat keputusan. Keputusan panitia pemilihan kepala desa Pelausan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati nomor 009 garis miring SK strip pan garis miring Pilkades 2021 tentang hasil penghitungan pemilihan kepala desa Pelausan, Kecamatan Celuak. Panitia pemilihan kepala desa Pelausan meninjau bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 peraturan Bupati Pati nomor 88 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang kepala desa, bahwa panitia pemilihan membuat keputusan mengenai penetapan calon kepala desa terpilih paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara. B. Bahwa berdasarkan berita acara panitia pemilihan kepala desa, Desa Pelausan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, tanggal 10 April 2021. Nomor 11 garis miring BA strip PAN garis miring Pilkades garis miring 2021 tentang hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa, Saudara Ari Wijayanto Sarjana Teknik telah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan keputusan panitia pemilihan kepala desa. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 dan seterusnya. Menetapkan pertama, berdasarkan hasil penghitungan suara pada pemilihan kepala desa Pelausan, Kecamatan Celuak, perolehan suara tertinggi adalah Saudara Ari Wijayanto Sarjana Teknik dengan tanda nomor urut 1 memperoleh suara 1304. Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud diktum pertama dengan ini menetapkan A. Nama Ari Wijayanto Sarjana Teknik, tempat tanggal lahir Pati 19 Januari 1980, jenis kelamin pria, pendidikan S1, agama Islam, alamat Desa Pelausan RT1 RW2 Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati
sebagai calon kepala desa terpilih Desa Plausan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati. Ketiga, kepada calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud diktum pertama, diusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa Plausan, Kecamatan Celuak untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih Desa Plausan, Kecamatan Celuak. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Plausan pada tanggal 10 April 2021. Panitia pemilihan kepala desa, Desa Plausan, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, Ketua Sumito ditandatangani. Demikian surat keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Plausan tahun 2021 telah dibacakan. Maka dengan demikian, kepada yang bersangkutan, calon nomor urut 1 bisa diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. Berikutnya, kami mohonkan dengan hormat, dengan sangat kepada calon kepala desa terpilih untuk memberikan sepatah dua kata kata sambutan. Dumateng panjenenganipun Mas Ari Wijayanto, sarjana teknik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjat puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini. Terima kasih saya aturkan kepada kedua orang tua saya, kedua bapak ibu mertua, kedua semua keluarga, istri saya. Kepada Panwas Kecamatan Celuak, Bapak Babinsa dan Bapak Kamtibmas, Bapak Kepala Desa Plausan, Bapak BPD dan rekan-rekan, dan seluruh panitia BKD Kecamatan Celuak, semuanya, matur nuwun sangat. Kepada tim sukses saya, terima kasih atas dukungannya. Bersama-sama membangun Desa Plausan dengan penuh gotong royong, musyawarah mufakat sesuai dengan visi dan misi saya, dengan bantuan dan bimbingan para sesepuh, para perangkat desa semua, rekan-rekan semua, bapak ibu sekalian. Saya telah tidak perlu berpanjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pripun Pak Kepala Ketua. Ini dilanjutkan dengan penyerahan hasil keputusan kepada BPD. Ya, selanjutnya nanti akan dilanjutkan hasil keputusan pemungutan dan penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Plausan tahun 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa Plausan, Kecamatan Celuak. Sambil menunggu, monggo teman-teman panitia nyicil tanda tangan rumiyin. Keputusan Kepala Desa Plausan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plausan. Cabut. Dilanjutkan penyerahan keputusan panitia Kepala Desa Plausan kepada panitia pengawas kecamatan. Dumateng Bu Yati untuk menempatkan diri. Menerima surat keputusan panitia kepala desa. Penyerahan keputusan ketua
panitia pemilihan kepala desa Plausan kepada panitia pengawas kecamatan Celuak. Cabut. Nggih. Prosesi pemungutan dan penghitungan suara hari ini sudah cukup dan dinyatakan ditutup, tetapi rekan-rekan panitia jangan dulu pulang karena masih ada berita acara yang harus ditandatangani. Monggo. Dari saya cukup. Monggo Pak Ketua, barang akan ditutup. Terima kasih Saudara Sekretaris yang telah sore hari ini memandu acara penghitungan suara. Juga sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman panitia, terutama terima kasih kepada panitia pengawas Kecamatan Celuak, demikian juga kepada petugas keamanan yang telah mendampingi kami. Bahkan petugas keamanan mendampingi sudah beberapa hari, terima kasih sekali. Juga kami sebagai panitia mengucapkan selamat kepada Mas Ari Wijayanto, Sarjana Teknik Arsitektur, yang telah terpilih sebagai calon kepala desa untuk Desa Plausan periode 6 tahun mendatang. Apabila kami sebagai panitia pemilihan kepala desa ada hal-hal yang kurang maupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya yang dituakan di dalam kepanitiaan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Plausan agar hasil pemungutan suara ini bisa diteruskan kepada yang lebih berwenang untuk mengangkat Saudara Ari Wijayanto Sarjana Teknik sebagai kepala desa terpilih di Desa Plausan. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada semuanya dengan penuh rasa syukur, maka pemilihan kepala desa Desa Plausan pada hari ini tanggal 10 April tahun 2021 saya nyatakan ditutup.